warga di Kalimantan Tengah jadi korban perampokan, Jumat 2 Agustus 2024. Dalam video memperlihatkan detik-detik mobil milik warga dibawa kabur. Aksi brutal pelaku terekam kamera ponsel milik warga. Pelaku perampokan terlihat menabrakkan kendaraan ke pagar dan mengancam warga dengan senjata tajam. Meski warga berusaha menghadang, pelaku berhasil kabur dengan mobil curiannya.